apabila gedung itu selesai, maka di dalamnya akan terdapat 209 buah kamar yang cross-ventilated di dalam gedung utama yang tingginya 14 tingkat. Hotel ini merupakan pembangunan raksasa dalam rangkaian persiapan Asian Games keempat nanti. Kobarnya semangat rakyat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan semesta seumpama mengatasi ledakan bom atom. Presiden Soekarno berkenan hadir pada upacara peletakan batu pertama pembangunan reaktor atom Serpong pada tanggal 16 Januari 65. Kota Manado, ujung utara Celebes. Fendi Parengkuan adalah sejarawan dari Universitas Samratulangi. Yang ia tuju adalah Lapangan Sario, sebuah lokasi bersejarah yang membekas di sebagian warga kota ini. Tempat ini dalam dekade 1950-an disebut Sarioban. Mengapa disebut Sarioban? Karena ini adalah stadion pacuan kuda pada waktu itu. Nah, dalam dekade sejak 1920-an sampai 1950-an, selain pacuan kuda, di sini juga sering dilakukan festival seni budaya. Sehingga tempat ini sangat terkenal untuk orang Manado dan orang Minahasa. Tapi ini bukan cerita tentang pacuan kuda. Di Lapangan Sario ini, Letkol DJ Somba, Panglima Kodam Sulawesi Utara dan Tengah, membacakan ultimatum permesta atau perjuangan rakyat semesta 15 Februari 1958. Lokasi lain yang menjadi saksi sejarah adalah gedung RRI Stasiun Manado. Berdiri awal dekade 1950-an, RRI adalah trompet pemerintah pusat di Minahasa dan sekitarnya. Khawatir dipakai sebagai corong propaganda permesta, gedung RRI dibom oleh Jakarta tepat satu pekan setelah ultimatum di Lapangan Sario. Setelah hancurnya gedung dan peralatan lengkap yang ada di situ, maka pemerintah mampu lagi menyuarakan berita-berita ke luar negeri berupa propaganda atau peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan mereka harus membeli alat-alat sendiri dari luar negeri. Maka kemudian mereka membeli dan mendirikan lagi stasiun suara permesta di tempat lain. Tidak hanya gedung RRI, markas Angkatan Darat Permesta dan perumahan perwira di Jalan Sario ikut lantak dibom pesawat Auri. Pengeboman Manado ini mempercepat kepulangan dua pentolan militer Minahasa yang berpengaruh, yaitu Kolonel Alex Kawilarang yang saat itu menjabat atase militer di KBRI Washington, dan Kolonel J.F. Warrow, atase militer KBRI di Peking, Republik Rakyat Cina. Sebelum mengultimatum Jakarta, permesta atau perjuangan rakyat semesta adalah gerakan politik yang dimotori tokoh sipil dan militer di Sulawesi. Proklamasinya dilakukan di Makassar,
tanggal 2 Maret 1957 oleh seorang Letnan Kolonel TNI bernama Vence Sumual. Proklamasi demi keutuhan Republik Indonesia serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat daerah Indonesia bagian timur pada khususnya, maka dengan ini nyatakan seluruh wilayah teritorium 7 dalam keadaan darurat perang serta berlakunya pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang-Undang Dasar Sementara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1948 Republik Indonesia. Segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam arti tidak, ulangi, tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidayatnya atas umatnya. Makassar, 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7, Letnan Kolonel Herman Nicholas Vence Sumual. Proklamasi Permesta yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Indonesia Timur adalah bagian dari gerakan yang sama di berbagai daerah di Indonesia. Tahun sebelumnya, 22 Desember 1956, di Sumatera Utara, seorang kolonel bernama Maludin Simbolon menyatakan pemutusan hubungan dengan Jakarta dan membentuk apa yang disebut Dewan Gajah. Di Sumatera Barat ada Dewan Banteng, disusul Sumatera Selatan dengan Dewan Garuda. Gerakan para perwira TNI di Sumatera ini belakangan dikenal dengan pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kalimantan membentuk Dewan Mangkurat, disusul Dewan Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Bahkan di Jawa Barat muncul apa yang disebut Daya Sunda. Aksi mereka bermacam-macam, mulai dari menolak menyetor pajak ke Jakarta, mencari dana pembangunan sendiri dari penyelundupan hasil bumi, memboikot birokrasi, hingga mengambil alih kekuasaan gubernur yang mewakili pemerintah pusat. Semua gerakan ini mengusung suara yang sama, yakni menggugat kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagaimana diketahui, daerah-daerah di luar Jawa itu menghasilkan begitu banyak income untuk pemerintah pusat. Tapi semua hasil harus ke pemerintah pusat dulu, baru pemerintah pusat menyalurkan itu sesuai program yang ditentukan sendiri oleh pemerintah pusat. Sementara itu daerah-daerah sering terlantar karena 70% itu diserap oleh pemerintah pusat dan hanya paling tinggi 30% yang dikembalikan ke daerah. Maka Permesta mengadakan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Supaya katanya dunia melihat. Jadi kalau sebagai contoh, Presiden Soekarno membangun menara di Jakarta, monumen nasional yang pakai emas. Coba sudah pakai uang itu membangun dulu di daerah. Ya. Membangun, bukan cuma membangun yang ada di Jakarta atau ya saya kira juga orang-orang di Jawa sendiri, termasuk orang dari Pasundan itu, bereaksi. Ciri lain, gerakan PRRI dan Permesta dimotori oleh para perwira Angkatan Darat yang tidak cocok dengan politik Soekarno, terutama kebijakannya merangkul Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam ideologi Nasakom, alias nasionalisme, agama, dan komunisme. Dan semua gerakan ini dimulai tepat setelah Bung Hatta yang dianggap tokoh luar Jawa mengundurkan diri sebagai wakil presiden, 1 Desember 1956. Setelah 11 tahun mendampingi Presiden Soekarno, 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Alasan utamanya karena sistem pemerintahan tidak efektif menjalankan pembangunan akibat gonta-ganti kabinet yang hanya mencerminkan kepentingan partai. Sedangkan jabatan Wakil Presiden hanya sebagai simbol yang tidak efektif menjalankan roda pemerintahan
yang dikuasai Perdana Menteri. Alasan lain karena Presiden Soekarno makin dominan dan terlalu memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia. Hanya 19 hari setelah Hatta mundur, gerakan PRRI di Sumatera dimulai, disusul Permesta di Sulawesi 3 bulan kemudian. Salah satu tuntutan dari daerah adalah pemulihan Soekarno-Hatta sebagai duwi tunggal. Ya, memang kita ketahui bahwa sejak sebelum proklamasi kemerdekaan, kelihatan bahwa Indonesia ini akan utuh kalau ada tokoh dari Jawa dan luar Jawa yang bersatu. Tapi gerakan Permesta telah berakar sejak terjadi konflik internal Angkatan Darat. Para perwira kecewa dengan pilihan Soekarno mengangkat Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution dianggap terlalu banyak berpolitik. Dasar dari permasalahan itu dalam tubuh TNI. Setelah peristiwa 17, akibat daripada 17 Oktober lalu, yaitu pertikaian antar kelompok ex-Knel dengan dari Jepang. Itu yang jadi masalah utamanya. Iya. Karena ya banyak dari mereka yang jebolan-jebolan Knel itu mereka lebih profesional ketimbang daripada yang apa dari yang didikan Jepang, terutama dari Jawa ya. Peristiwa 17 Oktober yang dimaksud Hari Kawilarang terjadi pada 1952 ketika pimpinan Angkatan Darat di bawah Nasution mengerahkan pasukan dan massa demonstran untuk mengepung istana dan gedung DPR. Mereka menuntut agar parlemen dibubarkan karena dianggap terlalu ikut campur urusan internal tentara. Tapi tak semua perwira setuju dengan gerakan Nasution yang dianggap terlalu mengistimewakan bekas tentara Belanda Knil. Padahal di tubuh TNI juga terdapat tentara-tentara dari Laskar Rakyat Didikan Jepang atau PETA. Nasution pun dipecat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Desember 1952. Ya banyak sakit hati karena nggak jelas, makanya selama dua tahun itu kosong posisi kasat kan, KSAD waktu itu. Tapi ya lucunya ya, sedihnya kenapa dua tahun kemudian Nasution yang sempat dipecat kembali lagi. Ya karena kita lihat banyak, saya menilai ternyata ya banyak perwira-perwira di TNI itu dia are not real militaries atau professional militaries. Mereka lebih banyak politisi. Dan itu ditegaskan oleh semua pada waktu Bamunas tahun 1957. Sebenarnya ya, Nasution, kau kalau memang mau jadi politisi buka bajumu itu. Jangan mendirikan itu IPKI. Kalau mau jadi militer, buka itu. Kalau mau jadi politisi, ya silahkan. Di antara perwira yang anti Nasution adalah mereka yang berasal dari Sulawesi, yang kelak akan memotori pemberontakan, seperti Letkol Jacob Frederick Warow dan Letkol Vence Sumual, sang proklamator Permesta. Meski bekas tentara Knil, Vence Sumual sendiri punya saham besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Dia bahkan disebut-sebut adalah inisiator sesungguhnya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, bukan Soeharto. Tiap-tiap komandan SWK menyerang jembatan Bantar dari arah sektornya masing-masing. Tugas Mayor Sarjono menyerang pos Belanda di sebelah selatan ini. Siapa? Kompi Widodo menyerang pos Belanda di sebelah utara di sini. Overste Suhut di timur di sini. Siap. Mayor Sumual di daerah barat. Siapa? Kompi Darsono di sini. Mencegat bala bantuan Belanda yang datang dari Gombong. Sumual adalah pemimpin Laskar Kris atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi di Yogyakarta. Serangan umum ini begitu hebatnya, apa yang digembar-gemborkan oleh para diplomat Belanda di forum internasional bahwa TNI sudah tidak ada tinggal nama, ternyata tidak benar gitu. Sumual dan para perwira asal Sulawesi atau Minahasa seperti Job Warow dan Alex Kawilarang juga terlibat dalam peperangan melawan Republik Maluku Selatan atau RMS yang memilih merdeka di awal 1950-an. Tapi kekecewaannya pada orientasi pembangunan pemerintah pusat serta sikap politik Soekarno dan Nasution membuatnya memilih jalan pedang.
Sumol itu menjadi berubah, menjadi bukan lagi orang pusat menghadapi para pembangkang daerah, tapi dia menjadi bahkan pembangkang paling depan di daerah karena dua hal. Satu, dia menyaksikan ketimpangan kehidupan sehari-hari baik rakyat maupun prajurit-prajurit di daerah. Gitu. Nah, itu yang sangat memprihatinkan. Artinya orang miskin bukan nggak boleh ada, tapi mbok jangan terus-menerus kasak kusuk dengan politik, nggak sibuk membangun. Gitu. Itu kan cara seperti sekarang lah. Gitu. Nah, kedua, waktu itu kelompok PKI sangat-sangat aktif menyusup kemana-mana dan tetap menggunakan metode perjuangan mereka, yaitu pertentangan kelas. 2 Maret 1957, jam 3 dini hari, dihadiri 51 orang, Vence Semual memproklamasikan Permesta. Tokoh utama lainnya dalam gerakan Permesta adalah Alex Evert Kawilarang, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri cikal bakal Kopassus. Kolonel Kawilarang adalah pemimpin operasi pertempuran melawan RMS dan sejumlah pemberontakan di Makassar tahun 1950, di mana Letkol Soeharto adalah bawahannya. Perpecahan Kawilarang dengan pemerintah pusat berawal dari pembebasan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang ia tangkap karena tuduhan korupsi. Ruslan yang dari PNI dibebaskan Nasution pada 13 Agustus 1956. Pembebasan Ruslan merupakan instruksi Soekarno. Tindakan ini semakin memperparah perpecahan dalam tubuh militer. Kawilarang mendapat dukungan dari banyak perwira yang sejalan. Setelah itu Kawilarang terbuang dari tanah air dan ditempatkan sebagai atase militer di Kedutaan Besar RI di Washington, Amerika, sebelum akhirnya pulang membantu Permesta. Tapi yang saya lihat menitik beratkan hanya pada konflik di dalam tubuh TNI. Itu aja saya lihat. Kalau dilihat mengenai masalah pembangunan, itu sih udah, itu memang juga orang bisa kita bisa sadari, ya jangankan cuma daerah, sedangkan di Jawa aja itu pembangunannya juga enggak, belum jalan benar. Tahun 1958, Markas Permesta pindah ke Manado setelah tidak lagi mendapat dukungan masyarakat Makassar. Amerika yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan pengaruh komunis Uni Soviet dan Cina membonceng gerakan Permesta dengan mengirim pasokan senjata dan pesawat. Dan waktu mereka menangkap beberapa itu, mereka menemukan persenjataan-persenjataan yang TNI sendiri belum punya. Maka perang saudara pun dimulai. Minahasa adalah satu sentra komoditas kopra di tanah air. Pertengahan 1957, wilayah yang sekarang masuk Sulawesi Utara itu bisa mengirim hampir 49 ribu ton kopra dalam perdagangan antar pulau dan luar negeri. Itu belum termasuk 230 ribu ton yang dibarter dengan Singapura. Untuk menampung produk petani, didirikanlah Yayasan Kopra berpusat di Makassar yang ketika itu menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi. Pada awal 1950-an, yayasan ini dipindah ke Jakarta. Setelah berada di jantung Republik, Yayasan Kopra dituding bersikap diskriminatif. Kopra produk Minahasa dihargai lebih murah dari produk Jawa yang secara kualitas lebih rendah. Sudah begitu, karena kekurangan dana, yayasan membayarnya di belakang. Hanya resi gudang saja dan belum tentu kapan itu diuangkan. Juga Yayasan Kopra itu banyak yang manipulator di situ, sehingga rakyat tidak memperoleh keadilan dalam soal pembayaran. Sering rakyat menderita karena uang tidak ada, tapi hasil kopranya sudah diambil, dan sementara itu rakyat tidak punya uang untuk menyewa
pemeti kopra, dan kopra itu harus diasapi ya, diasapi kelapa itu sampai jadi kopra. Alhasil, di sejumlah daerah penghasil kopra berdiri yayasan tandingan. Niko Hajelumonon, mahasiswa yang dimobilisasi menjadi militer di masa Permesta, merasakan pahitnya keadaan masa-masa itu. Ya, bagaimana kedudukan kami sebagai bangsa? Kami kok mau membangun daerah kami dan sudah kami laporkan melalui piagam perjuangan semesta itu. Itu namanya piagam. Cuman isinya adalah uraian tentang apa-apa yang kami kehendaki untuk dibangun. Tetapi ternyata tidak mendapat jawaban semestinya, termasuk masalah terutama kekayaan utama ini kopra, ya diambil alih yang dulu disebut Yayasan Kopra itu, diambil alih justru ke Jakarta, sehingga kami membentuk di sini yayasan lain, Yayasan Kelapa. Yang dimaksud Niko adalah Yayasan Kelapa Minahasa. Sebagian penggeraknya belakangan menjadi pentolan Permesta. Nah, kebocoran-kebocoran pun banyak terjadi, gitu. Tapi kemudian ditangani secara profesional, bahkan mendirikan perwakilan di Singapura dan Hong Kong, gitu. Sehingga nilai tambah yang mereka dapat jauh lebih besar daripada smokel penyelundupan biasa. Ini memang dagang, gitu. Pagulumontong adalah saksi hidup yang menyaksikan potensi ekonomi Sulawesi Utara sebelum Permesta. Sebab ekonomi waktu itu memang masih bagus. Cuma ya pimpinan juga sudah mulai melihat masa depan. Dengan cara pemerintah pusat, cara pemerintahan di mana daerah tidak terlalu diperhatikan. Dan itu piagam Permesta kan itu maksudnya itu pemerataan. Pagulumontong lalu bergabung dengan Permesta. Dia didapuk menjadi Bendahara Angkatan Darat Permesta. Pangkatnya Letnan 2 tituler. Salah satu butir piagam perjuangan semesta memang menuntut alokasi pendapatan yang adil untuk Indonesia bagian timur, yang mencakup Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di Sulawesi Utara tidak terasa ada sesuatu pembangunan justru di saat sudah merdeka. Jadi, karena anggarannya hanya untuk satu provinsi ini, kita mendapat saja sebagian kecil yang dikirim terlambat. Jadi kalau dikirim pada akhir-akhir tahun, belum sempat dimanfaatkan, baru sebagian yang termanfaatkan sudah habis masa penggunaannya, yang harus disetor kembali. Untuk menggerakkan pembangunan, Letkol Fence Sumual meminjam 100 juta rupiah dari Bank Indonesia. Panglima Permesta ini lalu membagikannya ke seluruh kabupaten di Indonesia Timur. Masing-masing menerima 2 juta rupiah. Setiap provinsi diwajibkan menyusun rencana pembangunan 5 tahunan. Dana lainnya diperoleh dari ekspor kopra. Daerah yang minus alias tak punya komoditas ekspor disubsidi silang oleh daerah yang mampu. Dari seluruh daerah di Indonesia Timur saat itu, wilayah Sulawesi Utara lah yang paling getol membangun. Dengan semangat mapalus alias gotong royong, pembuatan jalan, jembatan, sekolah, irigasi, dan infrastruktur lain dikebut. Salah satunya jalan antara Manado dan Tomohon sepanjang 25 km. Ya, pertama pelebaran jalan-jalan. Karena jalan-jalan ini adalah sarana utama agar supaya hasil-hasil produksi dari pedalaman Minahasa, dari pedalaman daerah-daerah lain dapat tiba di kota pelabuhan terdekat. Itu satu. Kedua, peremajaan tanaman monokultur yaitu kopra. Daerah-daerah tertentu sudah banyak kelapanya yang tua dan mulai diremajakan pada waktu itu. Salah satu konseptor pembangunan Permesta adalah Letkol Job Waro, perwira militer di Tentara Teritorium 7 Wirabuana yang di kemudian hari didapuk menjadi Menteri Pembangunan PRRI. Karena gerakan Permesta di Sulawesi dan PRRI di Sumatera memiliki konsep dan gagasan yang sama. Untuk menggerakkan ekonomi, seperti halnya PRRI,
Permesta mencetak uang sendiri. Pecahan 100 kala itu bisa untuk membayar makan dan minum di warung. Sementara pecahan 500 cukup untuk membeli 2 ekor ayam. Di gedung percetakan negara Peruri inilah dulu uang Permesta dicetak. Sebenarnya waktu itu, waktu mulai pergolakan, bukan hanya uang 500. Sudah ada uang 100, ada yang 50. Dari yang sudah mungkin dicetak di percetakan Manado itu. Ini sudah 500-an. Sebelumnya masih sudah ada 100, ada juga 50. Di belakangnya yang tanda tangani adalah Wakil Perdana Menteri Yuvaro. Selain uang kertas cetakan Permesta, beredar pula uang lama RI, yakni uang kertas seri ZG, pecahan Rp100. Uang seri ZG adalah uang yang dikuasai Permesta dari Bank Indonesia Cabang Manado. Tapi proyek terpentingnya adalah Universitas Permesta di Manado. Di depan kita ini dahulunya adalah sebuah gedung sebagai kantor pusat dari Universitas Permesta yang didirikan tahun 1957. Gedung itu tetap ada dan bertahan walaupun pada akhirnya berganti-ganti nama, yaitu ketika Universitas Permesta itu berdiri tahun 1957, kemudian bubar karena penyerbuan dari Jakarta tahun 1958. Sejak 1995, gedung yang ditempati pengganti Universitas Permesta itu menjadi gedung yang dimiliki swasta. Dan kini jejak Universitas Permesta tak bersisa, yang tegak hanya barisan rumah toko. Seperti di Jalan Ahmad Yani ini, nama jalan yang diambil dari Jenderal Jakarta yang dikirim untuk menaklukkan Permesta. Bangunan bekas RRI Manado yang dulu dijadikan media komunikasi Permesta ini masih tegak. Di sini, pada 17 Februari 1958, pukul 8 malam, Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Utara, Mayor Dolf Runturambi membacakan teks pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Siaran itu menandai jalan pedang Permesta yang berlangsung hingga 3 tahun kemudian. Pemutusan hubungan itu hanya 2 hari selepas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Padang dan Bukit Tinggi mendeklarasikan diri. Kedua gerakan ini belakangan menyebut diri sebagai Republik Persatuan Indonesia atau RPI. Titik temu itu yaitu dalam bentuk pertemuan langsung antara pimpinan-pimpinan daerah-daerah yang dianggap yang disebut daerah-daerah bergolak. Misalnya dari Sumatera ada Ahmad Husain, ada Dahlan Jambek, ada Maludin Simbolon, ada Barlian, dan dari Indonesia Timur terutama adalah Vence Sumual. Seperti kepada PRRI, pemerintah Jakarta di bawah Soekarno dan Nasution menanggapi Permesta dengan operasi militer berskala masif. Tuntutan itu diiringi dengan ultimatum, agar supaya pemerintah pusat segera mengabulkan dalam tempo 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam itu dihitung sejak 15 Februari, itu berakhir tanggal 22 Februari 1958. Nah, pada dini hari, kira-kira jam 5:30-6 sudah rupanya sudah dikirim pesawat-pesawat terbang ke daerah Sulawesi Utara, khususnya Manado. Dan baru lepas beberapa menit, jam 6 pagi, sudah terdengar deru pesawat terbang dan mereka melakukan pemboman. Pasukan yang dikirim untuk menjinakkan Permesta antara lain pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Solihin Gautama Purwonegara termasuk serdadu yang dikirim ke Manado. Saat itu, dia memimpin 1 batalion Siliwangi.
yang jelas seperti Kota Mobagu itu dijadikan basis oleh Permesta. Kita pasukan-pasukan TNI tentu diperintahkan untuk menghancurkan gerombolan pasukan-pasukan Permesta itu. Ya, ada brigade-brigade dari Brawijaya, ada juga brigade-brigade saya kira dari Diponegoro juga ada juga brigade-brigade daripada marinir. Di sana Solihin GP dan pasukannya mesti berhadapan dengan Brigade 999 yang notabene sama-sama pernah di TNI. 999 ini dipimpin oleh Yan Timbuleng. Di situ itu ada konsentrasi untuk pertahanan Kota Mobagu itu ada 3 atau 4 batalion Permesta. Di antaranya itu yang terkenal ada batalion 999. Mesti ingat saya, 999. Akhirnya Kota Mobagu berhasil direbut pasukan yang dikirim Jakarta. Sudah terjadilah link up dari barat Brawijaya, dari utara ada juga marinir. Di front line, pasukan Permesta tak mudah dipatahkan. Permesta punya angkatan udara yang tangguh, yang didukung persenjataan dari Taiwan dan Amerika yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan pengaruh komunisme Uni Soviet dan Cina Daratan. Gedung di seberang jalan ini, dahulu dalam masa Permesta, adalah markas dari AUREV atau Angkatan Udara Revolusioner, yaitu bagian dari Permesta, tentara Permesta yang melakukan sorti-sorti militer ke daerah-daerah pemusatan tentara pusat, misalnya di Ambon, Makassar, Balikpapan, dan lain-lain tempat. Termasuk sasaran militer dari AUREV adalah kapal-kapal angkatan laut. Dan satu di antaranya yang paling terkenal milik Republik Indonesia waktu itu adalah KRI Hang Tua. Itu tenggelam di Selat Makassar akibat pemboman oleh AUREV. Salah satu bukti keterlibatan Amerika adalah saat pesawat pro Permesta ditembak jatuh. Pilotnya ternyata bernama Alan Lawrence Pope yang tak lain bekerja untuk CIA.